بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه الفاتح لما أغلق، افتح لنا من باب كل خير افتتحته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق، اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين الذين قيل لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبجاه ناصر الحق بالحق، وانصرنا على جميع الأعداء نصر الذين قيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم، وانصرنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata muallif, maka dengan ulfatil alif itu hasillah bagi arwah, hasil oleh i'tilaf.
dan sesiapa yang tiada mengambil bahagiannya daripada ulfah itu, niscaya jatuhlah ia di dalam ikhtilaf. Dan inilah sirrut ta'aruf antara junudul arwah. Ha, baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, rahmat-Nya, hidayah taufik-Nya dapat kita menghirupkan lagi udara pada tahun baru Hijriah, iaitu tahun 1446 Hijriah. Maka masuk tahun baru, kita kena ada azam baru. Azam kita iaitu supaya tahun ini lebih lagi bermakna, lebih lagi keberkatannya daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka sebab itu salah satu daripada amalan yang diamalkan oleh seorang ulama Mekah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, apabila tiba tahun baru, maka beliau akan minum susu dan diminum dan dibaca doa sebelum minum susu dengan doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami pada susu itu dan tambahkan lagi keberkatan daripada susu tersebut. Soal saya, tuan-tuan, puan-puan, minum susu tak lagi? Pasal peminum susu, kerana kita ambil tafa'ul, susu itu adalah fitrah, bersih, suci. Mudah-mudahan kita ini dalam tahun ini berada di dalam fitrah, suci, bersih, bertambah-tambah lagi kebaikan dan juga kebajikan sebagai persiapan dan persediaan untuk kita menemui Tuhan. Dan baik, mudah-mudahan kita tambah lagi pula dengan konsep takhalli, tajalli, takhalli, tahalli. Kita membersihkan, kemudian kita menghiaskan. Mudah-mudahan kita dapat tajalli daripada Tuhan. Baik, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cadangan saya pada pagi ini nak khatam, nak tamatkan kitab ni, kerana kita nak mula kitab baru, yang di mana kitab baru tu insyaAllah tahun ni saya lebih nak mengajak diri saya dan juga tuan-tuan kepada ta'lim, tarbiyah, tarqiyah, dan juga kepada takhliyah, tahliyah, tajalliyah, dan juga kepada takhalluq, tahakkuk, ta'alluq. Fahami istilah itu untuk kita nak naikkan lagi tahap kerohanian kita, kedekatan kita, kedampingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini yang penting.
Kan? Ha, insyaAllah. Kita apa tu nanti saya bagi tahu lah asal lagi. Boleh tahan kot hari ni lah. Nak khatam ni. Kalau pukul 12 lebih pun tak apa kot. InsyaAllah. Azam tahun baru. Tapi kita baca ringkas-ringkas saja insyaAllah. Sebab ini mudah. Cuma adalah tempat-tempat yang kita perlu detailkan sikit. Maka tuan-tuan kita tengok katanya, maka dengan ulfatil alif itu hasillah bagi arwah oleh i'tilaf. I'tilaf tu maksudnya berjinak-jinak. Kan? Dan sesiapa yang tiada mengambil bahagiannya daripada ulfah itu, niscaya jatuh ia di dalam ikhtilaf. Ikhtilaf ini bercanggah, berselisih, bersalah-salahan. Mana ada percanggahan, kan? Ha, tengok. Kalau kita buat misal, contohnya seperti lagu ni, seperti kita kata Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Pasal apa Ahli Sunnah dengan Ahlul Bid'ah? Mereka tidak ada roh i'tilaf. Tidak ada roh berjinak-jinak, bermesra, beramah tamah. Tak ada kan? Ha, bahkan saling nak bercakap aku. Bahkan Ahli Bid'ah dengan Ahli Sunnah itu yang adanya ialah ikhtilaf, bercanggahan, perselisihan, kan? Tak sepakat. Ha, gitu. Ini kerana apa? Ini kerana kita ataupun orang itu tidak ada bahagian dia dalam ikhtilaf. Sebab tu kita ini tak sama, kan? Macam tu juga kita kelas pengajian. Kalau yang tak sama dengan line atau link kita, maka kita tidak boleh duduk sekali dan tidak boleh duduk dalam satu majlis kerana ada ikhtilaf. Tapi kalau kita ini ada roh ikhtilaf, maka kita boleh duduk sekali di dalam satu majlis, satu perhimpunan. Batu satu. Ini diambil daripada hadis yang sahih. Lagi kita akan baca ke depan. Dia kata, dan inilah mana dia panggil, inilah yang tersebut tu, iaitu kita boleh ada ikhtilaf. Dan juga ikhtilaf itu dia panggil apa? Sirrut ta'aruf antara junudil arwah. Apa itu sirrut ta'aruf? Rahsia saling kenal mengenali. Maksud sir rahsia. At-ta'aruf maknanya saling kenal mengenali antara satu sama lain. Ini kita ada rahsia ni. Maka rahsia ni tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bila berlaku? Ha, bila berlaku? Nom, berlaku di alam arwah lagi. Dan kalau kita kaji segi konsep pengajian martabat tujuh, ambil dulu. Jadi martabat pertama, martabat ahadiyah. Ha, kita mengaji dulu, ingat balik. Martabat yang kedua, martabat wahdah. Dan martabat yang ketiga, martabat wahidiyah. Tiga ni kita tak bincang. Sebab tiga ini duduk dalam masa qadim, setia kala tu. Kan? Lepas tu, ha, masuk yang martabat yang keempat, baru dia panggil martabat alamul arwah. Dia panggil martabat alam ruh. Ha, ini baru. Jadi kalau orang tua-tua sebut batu terat, batu terat antara qadim dengan baharu, tang ni tang martabat alam arwah. Ini baharu.
Jadi pada masa kita berada di alam arwah itu, kita ni kesemuanya sudah pun saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kita dah kenal dah. Ustaz Elmi dah kenal dengan saya, saya dah kenal Ustaz Elmi. Itu juga Ustaz Elmi dah kenal dengan Cikgu A. Cikgu A pun dah kenal dah. Tapi kenal itu kenal ma'rifatul ruh. Itu namanya ma'rifat ruh. Ruh Ustaz Elmi dah kenal dah ruh Cikgu A. Gitu juga kita, kawan-kawan kita yang lain, semua saling kenal mengenali. Tapi kenai itu dia ada dua cara. Ada kenai dan berjinak ramah mesra. Ini namanya iktilaf. Tapi kenai juga, kenai gitu-gitu, tak ramah, tak bermesra, itu panggil ikhtilaf. Tapi kenai dah. Macam tu. Kenai dah. Cuma tak ada ramah mesra, tak ada ramah tamah sesama kita kerana kita berbeza. Berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza pahaman dan aliran dia. Baik. Di sini tuan-tuan, kerana apa? Kerana puncanya iaitu ada junud al-arwah. Junud al-arwah maksudnya ialah tentera-tentera bagi ruh. Makna junudul arwah dia panggil tentera-tentera bagi ruh. Baik, apa dia tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tentera-tentera bagi ruh? Hati kita ada tenteranya, ruh kita juga ada tentera-tentera. Apakah yang dimaksudkan dengan tentera? Yang tuan-tuan faham apa makna tentera? Tentera roh, tentera hati, dia panggil junudul qalbi atau junudul qulub. Tentera hati, apakah yang dimaksud tentera? Tentera ni maksudnya benda-benda yang boleh menolong kita. Itu makna tentera. Contoh seperti ayat. Ayat dalam suratul mulk. Tuhan sebut apa? Awalam yarau ila tairi fawqum. Apa? Selepas pada tu. Sebab pada tu siapa ingat? Lepas awalam yarau ila tairi fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hada. Amman hazalladhi huwa jundun lakum. Jundun, tentera. Tuhan buat pertanyaan. Amman azallazi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Maksud ayat tu apa? Amman azallazi huwa jundul lakum. Siapakah yang boleh menolong? Siapakah yang boleh menjadi tentera bagi kamu? Tentera itu maksudnya penolong-penolong, penyelamat-penyelamat, pembantu-pembantu kamu. Siapa yang boleh bantu kita? Siapa yang boleh tolong kita? Jadi kalau kita tengok dalam tafsir ayat Quran, ayat ini apa sebab turun dia? Kita kaji dulu. Nak bagi nampak ni, kaji ni dulu. Ayat ni sebab turunnya ialah kerana Allah Subhanahu Taala nak menolak atas fahaman orang kafir.
Dia orang kafir kata, kami ni tak apa, ada yang boleh tolong kami, boleh bantu kami. Siapa yang boleh tolong kami? Harta-harta kami. Kami ada harta banyak, nanti harta kami ni lah akan menjadi tentera kami yang menolong kami daripada diseksa. Seolah-olah kata, oh, kami duit banyak, kami harta banyak, kami pengikut ramai, kan? Mereka ni boleh tolong kami dan melepaskan kami daripada azab kubur, boleh menolong dan membantu kami daripada azab api neraka di akhirat, boleh bantu dan tolong kami daripada kesengsaraan pada hari mahsyar, kan? Maka Allah menafikan, inil kafiruna illa fi ghurur, inna fiyah. Dengan mana mal kafiruna, tidaklah orang-orang kafir itu melainkan di dalam tipu daya. Artinya orang kafir ni tertipu, mereka sangka kata reta itu dapat membantu mereka, mereka sangka kata pengikut-pengikut yang ramai itu dapat menolong mereka melepaskan daripada azab api neraka. Maka mereka tertipu. Ini kita orang mukmin kena ingat, kita harta banyak tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita amalan dia. Kalau harta banyak, gunakan dia untuk amal kebajikan, boleh tolong. Jadi kita nak ambil poin kita tangkatan jundun. Amman hazal ladhi huwa jundun lakum. Jundun tu maksudnya tentera. Apa makna tentera? Menolong, membantu. Maka roh kita ini kena ada penolong-penolong. Maka penolong-penolong roh itu namanya junudul arwah, kan? Begitu juga hati kita ini tak kuat. Bila hati kita tak kuat, kena ada penolong-penolong pembantu bagi kuat hati kita. Itu namanya junudul qulub, tentera-tentera hati. Soalan yang kedua, kita faham dah kan, tentera-tentera roh, tentera-tentera hati. Kalau gitu soalnya, siapakah tentera tu? Tentera hati itu siapa? Tentera roh itu siapa? Jawab saya. Tentera hati itu siapa? Kalau tentera kerajaan, polis, tentera komando, kan? Itu tentera kerajaan, polis, komando, apalagi lah, semuanya tu panggil tentera-tentera kerajaan. Ini tentera-tentera roh, tentera-tentera hati. Apa dia? Apa dia, tuan-tuan? Itu kena tahu nah. Tentera-tentera hati, tentera-tentera roh, iaitu Al-Anwar. Al-Anwar iaitu segala cahaya. Cahaya, segala cahaya. Cahaya itu, itulah junudul arwah. Dia panggil tentera segala hati, kan? Tentera segala hati. Tentera roh kita ialah Anwar. Anwar tu kataan jama' cahaya-cahaya. Cahaya apa? Kita baca ni Anwarul Ma'rifah. Jadi ma'rifah itu tentera hati, ma'rifah itu juga tentera roh. Iman, nurul iman, nurul islam, nurul ihsan, semua itu junud
tentera-tentera yang menolong, yang membantu ruh kita, yang membantu hati kita. Hati kita tak kuat, maka perlu kepada bantuan pertolongan. Ma'rifah ni akan bantu, iman akan bantu, kita juga panggil keyakinan juga akan membantu kita, kan? Maka persoalannya sekarang, nak dapat nur tu kenapa? Kenapa? Kena tiga tadilah. Ta'lim, kena belajar. Yang kena, kena tarbiyah, mesti dididik, ada pendidikan. Dan yang ketiga, mesti ada tarqiyah, dinaikkan. Maka siapa yang nak mengajar kita? Yang nak mengajar kita ialah syaikhut ta'lim atau mu'allim, guru. Siapa pula yang nak tarbiyah mendidik kita? Iaitu syaikhut tarbiyah atau murabbi, pendidik. Siapa pula yang nak menaikkan tahap kerohanian kita supaya lebih tinggi? Iaitu syaikh tarqiyah atau muraqqi. Tiga ni. Baik, kita nak ambil di mana benda ni? Saya nak ketengahkan, iaitu ambil daripada firman Tuhan, inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama kita. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala hikayatkan dalam Al-Quran Suratul Kahfi, kan? Iaitu mana? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sebuah gua bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Nabi kita, kita pendekkan cerita, cerita panjang tu panjanglah, pendekkan cerita, ambil point saja. Maka Nabi kita tengok Sayyidina Abu Bakar ni sedih. Sayyidina Abu Bakar ni bersedih, sedih nak tengok. Banyak sebab dia sedih. Pertama, mungkin sedih kerana Sayyidina Abu Bakar disengat, dipatuk oleh seekor ulat kulak. Yang kedua, mungkin Abu Bakar ni sedih kerana mereka dicari, diburu oleh musuh nak tangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nak bunuh Nabi, kan? Macam-macam sedih, terpaksa kena lari, duduk sembunyi dalam gua, sedih. Tapi Nabi kita sedih tak? Nabi tak sedih. Nabi tak sedih. Baik, tak sedihnya Nabi dengan sedihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa rahsia dia? Apa rahsia dia? Nabi kita tak sedih, apa rahsia dia? Sayyidina Abu Bakar sedih, apa sebabnya? Ini Nur Anwar. Kerana Nabi kita itu sudah dilingkungi dalam hatinya Anwar, cahaya ma'rifah, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya tauhid, semua cahaya. Kerana Nabi kita cahaya Nur, maka semua Nur itu berpunca, asal sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sumber segala cahaya. Cahaya makrifah sumbernya Nabi, cahaya iman sumbernya Nabi, cahaya Islam, ihsan, cahaya tauhid sumbernya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ialah tempat himpun segala cahaya, duduk di situ, kan? Patut Nabi tak sedih. Sebab apa?
Nabi kita tenang, Nabi kita tenteram, Nabi kita lapang dada. Kerana Nabi dada Nabi kita dipenuhi dengan anwar, cahaya. Kan kita baca hadis tu kan? An-nur iza dakhala al-qalba infataha wa syaraha. Nur cahaya itu apabila telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan jadi terbuka, lapang, tenang. Sebab tu Nabi kita tenang. Abu Bakar tak tenang. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebab? Ini bukan sekadar ta'lim, tuan-tuan. Ini tarbiyah, tarqiyah. Sebab tu tahun baru ni saya insya-Allah nak ajak cara tu. Cara ta'lim, tarbiyah, tarqiyah. Nak tingkatkan. Takhliyah, tahliyah. Kan? Apa sebab dia? Sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum lagi sampai maqam syuhud, tapi dia hanya sampai maqam yaqin. Maqam yaqin dengan maqam syuhud tak sama. Maqam syuhud lebih atas, lebih tinggi daripada maqam yaqin. Kita yakin tak dengan rezeki? Yakin tak? Yakin. Tapi sama nak dengan orang yang dah tengok yakin seperti Ustaz Almi cerita tadi. Kan? Mereka tu sudah sampai maqam syuhud. Mereka tak ada resah, tak ada bimbang, tak ada sedih dengan rezeki kerana mereka dah syuhud. Tapi orang yang yakin, dia masih ada lagi. Aku yakin Allah tu bagi rezeki, tapi duk tak sama. Tak sama. Jadi bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok Abu Bakar ni sedih, maka Nabi kita tu tak sedih. Lalu dia nak tarqiyahkan. Dia nak naikkan maqam Abu Bakar, dia sebut la tahzan. Hey Abu Bakar, engkau jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apa jadi selepas pada tu? Abu Bakar hilang sedih. Sebab apa? Diterbiah, dipimpin berkat sohbah, berkat berkawan, berdamping dengan guru. Rasulullah SAW itu mursyid, murabbi, dia muraqqi, guru. Ini pentingnya sohbah dalam tarbiyah, pentingnya surbah dalam tasawuf. Kerana guru tu mendidik, meningkatkan tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada Nabi sebut innallaha ma'ana, Abu Bakar hilang terus kesedihannya. Ana. Ini penting. Baik, kita kena faham. Dalam ayat itu dia sebut la tahzan. Huznun. Huznun ni sedih. Susah hati. Sedih, duka cita. Dalam duka cita dalam bahasa Arab ni dia ada tiga kalimah. Dia ada kalimah ghammun, ghain mim, ghammun. Ghammun ni sedih juga. Lepas tu ada juga kalimah sedih tu hammun, ha mim, pun sedih juga. Lepas tu yang ketiga huznun, ha zainun, huznun. Itu makna sedih juga. Tapi tiga-tiga ini dia berlainan maknanya. Ghammun dia panggil sedih pada perkara yang sedang berlaku. Itu ingat tahu tu.
kala kita sedih pada perkara yang sedang berlaku, itu orang Arab panggil ghammun. Adapun kala kita sedih perkara yang telah berlaku, ni hak dah berlaku dah, kita sedih, itu orang Arab panggil huznun. Huznun. Dan kalau kita sedih perkara yang akan berlaku, tak berlaku lagi tapi akan berlaku, itu orang Arab panggil hammun. Ini beza dia dari segi sudut bahasa, kan? Segi sudut bahasa. Ghammun, kita sedih perkara yang sedang berlaku. Hammun, sedih perkara yang akan berlaku. Huznun, sedih perkara yang telah berlaku. Maka dalam ayat Quran ni Nabi sebut apa? La tahzan. Nabi tak sebut la taram. Nabi tak sebut la taham dan sebagainya. Kau jangan sedih, hak benda dah berlaku. Kau jangan sedih, hak benda yang sedang berlaku. Engkau jangan sedih, benda yang akan berlaku. Tapi Nabi sebut la tahzan, hey Abu Bakar, engkau jangan bersedih perkara yang telah berlaku. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab hak akan berlaku dah Nabi naik dah. Nabi penaik dah maqam Abu Bakar tu. Dia ke depan dia tak sedih dah. Sebab Abu Bakar dah naik maqam syuhud dah. Daripada maqam yaqin kepada maqam syuhud. Maka Abu Bakar tak akan sedih lagi perkara yang akan berlaku. Jadi hak sedih, hak lepas dah. Tahzan. Boleh faham dah? Itu sir ayat Al-Quran, rahsia panggil. Ni kita nak mengaji ni, maka sir ni akan hasil ma'rifah lagi, anwar ma'rifah. Maka anwar ni panggil junud, itu tentera-tentera roh. Roh kita semakin kuat, semakin mantap, kejap, kerana ada rahsia ma'rifah. Ini panggil anwarul ma'rifah ni. Cahaya-cahaya ma'rifah. Inilah tuan-tuan yang kita sebut sebagai junudul arwah. Tentera-tentera ma'rifah. Atau tentera-tentera ruh. Sama juga disebut sebagai junudul qulub. Tentera-tentera hati, iaitu kena kepada al-anwar wal-asrar, cahaya-cahaya, rahsia-rahsia ketuhanan. Inilah. Jadi nak dapatnya lagu mana? Kena tiga tadilah. Ta'lim, tarbiyah, tarqiyah. Tu nak dapat dia tu. Ini ringkas. Nanti insyaAllah ke depan-depan kita bagi tahu lagi, tambah-tambah lagi. Kalau bagi tahu banyak-banyak lagi, tak ingat pula. Nak ingat ke mana, tak buat lagi. Dia nak ingat, dia kena buat, baru dia ingat. Kalau kita tak buat, tak ingat, macam dengan doa je kan. Hapai doa tu, doa ni, tapi tak pernah baca pun. Ingat ke lupa? Lupa. Tapi kalau kita buat, dia tak tinggal, insyaAllah ingat selama-lamanya, tak lupa. Macam itulah kan. Habis sikit-sikit insyaAllah kan. Jadi kena mengaji lama lah. Baik. Itu sedikit. Maka dia wa mari sabda dalil, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadatun, fa'afama ta'arafa minha i'talafa
wa ma tanakara minha ikhtalafa. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia itu dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Baik, artinya bermula sekalian ruh itu seperti tentera-tentera yang dihimpunkan, yakni beberapa himpunan yang dihimpunkan. Kalau kita nak padankan dengan bahasa sekarang, maksudnya apa? Iaitu batalion diumpamakan seperti batalion-batalion tentera. Itu bahasa mudah faham nak? Dia panggil junud mujannadah ni, maksudnya battalion battalion. Faham kan battalion tu? Sekumpulan lah, satu kumpulan yang dalam tu ada banyak orang kan. Itu satu battalion, battalion battalion tentera dikumpulkan. Jadi kita bayangkan macam mana tentera dikumpulkan di tengah padang. Oh, banyak tu satu battalion. Baik, macam tu roh kita ini di alam arwah dulu dikumpulkan satu tempat. Kan? Faham tu? Barang yang saling kenal mengenali ia, ia barang daripadanya, pada roh tadi bersepakat. Dan bersetuju ia. Kalau saling kenal mengenali, sepakat. Mana duduk boleh iktilaf, artinya boleh duduk ramah mesra, ramah tamah, duduk elok. Tapi dan barang yang saling engkar mengingkari ia daripadanya, itu panggil bersalah-salahan ia, yakni pada alam arwah lagi. Dah tak sama dah. Tu main di dunia, maka hak dunia ni tuan-tuan, dia panggil terjemahan bagi apa yang ada di alam arwah. Faham tak? Ni kita duduk hari ni, ini terjemah bagi apa yang kita duduk di zaman arwah dulu. Tu nampak tu. Sebab tu guru saya dia kata kat saya, aku kenal hang ni 100 tahun dulu lagi. Jadi kita faham lah bila baca hadis ni. Oh, maknanya dulu kita pernah bertemu, kita pernah berjumpa, kita pernah beramah tamah, bermesra, bersembang semak. Tapi alam arwah dulu, masa tu roh lagi, bukan jasad. Pada martabat kejadian kita selepas alam arwah, martabat apa pula? Martabat alam misal. Kan? Lepas alam misal baru alam ajsam, jisim. Sekarang ni kita alam ajsam, jisim jirim. Mana kita dah kenal dah dulu pada alam arwah. Itu kalau kajian martabat tujuh. Kan? Sama ya. Sama saja. Dulu ni kita dah kenal dah sesama kita. Pasal apa kita boleh beramah tamah duduk satu majlis? Kerana kita sudah saling ta'aruf, kenal mengenali. Tu boleh duduk sekali tu. Kalau tak, tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Itu tak pelik lah. Kita tak ada rasa pelik lah kan. Kalau orang tak main mengaji dengan kita, orang tak mai duduk dengan kita, orang tak ada rasa apa. Sebab dulu dah saling dah kena mengenai, mai dengan kita. Hak tak mai tu hak tak sama link kita. Habis tu. Kan? Ya macam tu kan. Kawan ni minat bola sepak. Hak kawan ni tak minat bola sepak, tapi dia minat badminton. Jadi dia pergi tak tengok bola sepak, dia tak pergi. Sebab tu aku tak minat kan? Sebab bukan line link dia. Macam tu juga pengajian pun. Oh, di sini mengajar tasawuf,
Wah, aku tak minat tasawuf, aku minat sirah. Dia pengen jadi sirah. Aku tak minat sirah, kata ya dasar, aku minat pekah. Dia tak akan datang ke sini, sebab ni bukan tempat cita rasa dia. Kan, dia akan datang cita rasa dia fekah. Tang mana orang ajak fekah, semua dia pergi. Tapi tang mana orang ajak tauhid tasawuf, tak pergi. Sebab apa? Bukan masyrab dia, bukan link dia. Macam tu, maka kita tak ada. Kerana masing-masing ada cita rasa. Ini maksud fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Baik, selesai masalah. Maka kita tak ada rasa sedih. Habis masalah. Baik. Habis. Dan tak kala huruf alif itu sempurna istiqamah kan, atas kala huruf dengan tidak ada i'wijaj. I'wijaj bahasa Arab, bahasa kita panggil bengkok. Tengok alif kan, alif terbengkok ke tak? Tak, dia betul lurus sahaja. Atau orang panggil tidak ada i'wijaj, tidak ada bengkok dia. Tak ada bengkok, dia lurus saja. Macam tu juga orang yang istiqamah ni, dia lurus. Sebab istiqamah tu maknanya lurus, betul ni panggil. Kan? Habis. Tidak ada inhiraf. Inhiraf tu juga condong. Macam yang bengkok jugalah, condong. Tak ada condong tu inhiraf. Niscaya patutlah ia huruf alif tu mendapat taqdim, mendapat pendahuluan atas yang lainnya. Itu apa itu disebut bismillah. Allah mula dengan alif kan, Allah. Kita bilang huruf alif, maka letak di depan. Habis. Maka ini dia panggil isyarat kepada apa? Huruf alif tu orang yang kan, dia orang yang betul lurus istiqamah, itu isyarat kepada apa? Isyarat kepada bahawa seorang hamba itu apabila istiqamah ia, istiqamah tu bahasa sekarang dia panggil konsisten, berterusan. Bila dia berterusan berpanjangan, dia panggil dia istiqamah bagi perintah Tuhannya, niscaya yakni pastilah tentulah hasil baginya, dapatlah baginya taqaddum atas yang lainnya. Dapat keutamaan atau dapat pendahuluan atas yang lainnya. Kita ni tuan-tuan, kalau nak dapat anugerah Allah, limpah kurnia Allah, Allah utamakan kepada kita, kita kena istiqamah ya. Siapa-siapa pun kalau dia konsisten, dia istiqamah, insyaAllah orang tu akan dapat pendahuluan, dapat keutamaan kan? Dapat keutamaan. Sebab tu ulama sebut istiqamah itu lebih baik daripada 1,000 karamah. Bahkan hakikat karamah yang sebenar-benarnya itu ialah istiqamah. Macam dengan Ustaz Elmi cerita tadi kan, itu karamah biasa. Itu karamah biasa. Karamah yang sebenar-benarnya istiqamah. Istiqamah dalam amal, istiqamah dalam iman.
Maka ulama sebut karamah ni ada dua. Ada karamatul iman, ada karamatul amal. Karamah tu ada dua. Karamah iman tu satu. Dan yang kedua, karamah amal. Kita beramai berterusan. Itu orang panggil karamah yang sebenarnya. Bukan setakat karamah tu seperti kita orang awam faham. Boleh berjalan, tahiyat. Oh, tu karamah. Itu biasa. Di sisi orang sufi, biasa. Tapi di sisi orang awam, anggap jalan at-tahiyyah, terbang atas angin, batu lipat bumi, itu di sisi orang awam kata karamah besar. Tapi di sisi orang arif, orang ahli makrifat, mereka menganggap kata jalan at-tahiyyah, terbang atas angin, lipat bumi, itu biasa. Pasal apa biasa? Kerana itik pun boleh jalan at-tahiyyah. Biasa. Burung pun boleh terbang atas angin, biasa. Kapal terbang lagi laju, jet lagi laju, syup, kan? Ha. Biasa atau biasa? Ha, itu orang awam yang anggap itu luar biasa. Tapi orang sufi, orang ahli makrifat menganggap itu biasa. Hak luar biasa mana? Tu karamatul iman. Kita dapat mempertahankan iman kita tu, itu luar biasa. Lagi karamatul amal, kita dapat berterusan konsisten beramal, tak putus, tak berhenti, tak celup celak. Macam tu juga mengaji. Ha, main mengaji tiap-tiap minggu tak miss, walaupun guru miss. Tok guru tak main, tapi nak murid main juga. Ha, tu baru karamah. Karamatul amal. Kan? Ha, itu. Itu karamah yang sebenarnya, dapat berterusan. Sebab tu ulama menyebut al-istiqamatu ainul karamati. Istiqamah itulah diri karamah yang sebenar-benarnya. Ainul karamah, diri karamah yang sebenar-benarnya, kita istiqamah. Ini penting tuan-tuan, berterusan. Jadi tanam azam baru tahun baru ni, aku nak istiqamah dalam tutup ilmu, lebih-lebih lagi kan, kuliah hari Isnin contoh. Dan hari lain pun istiqamah juga lah, hari Ahad, hari Isnin. Dan istiqamah juga di tempat-tempat lain. Pendek kata, aku nak mengaji sampai mati. Kalau tak ada uzur apa, tak ada uzur-uzur yang berat, nak mengaji, nak hadir dalam majlis ilmu. Ha, hatu karamah yang sebenarnya. Pasal apa? Pasal tak banyak orang boleh buat. Kita ni kena uji sikit ya. Cucu balik, tak boleh mat lah. Tak boleh pergi ngaji hari ni. Cucu balik, baru cucu uji dengan cucu baru. Dah tak boleh istiqamah dah. Kan? Pasal apa hari ni? Tak boleh no. Anak cucu ajak pergi makan pula dekat restoran Mai Anjung Kuala Kedah. Tak boleh mai kerana ajak makan saja. Ada orang boleh buat macam tu. Kita kata makan num kedai buka pukul 4 ni pagi, takkan nak buka? Boleh jawab kan? Tapi saja. Tak boleh dah lawan situ. Jadi itu panggil karamah yang sebenarnya, konsisten istiqamah. Ha, ni boleh tengoklah kitab, banyak kitab yang ulama'nya haqa'iq an-tasawuf. Haqa'iq an-tasawuf ni yang ditulis oleh Syekh Isa, seorang arif billah mursyid di Syria. Haqa'iq an-tasawuf, dia ada dua jilid. Jadi disebut juga dalam kita amal ma'rifah. Karamah tu dia ada dua, karamatul iman, karamatul amal. Ini dah karamah yang sebenar-benarnya.
Maka dia sebut, kalau kita nak dapat lagu tu, akan dapat keutamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita konsisten istiqamah. Lagi pula tuan-tuan, kalau nak cerita bab istiqamah ni banyak, cuma saya nak petik satu ayat Quran dalam surah Jin. Dalam surah Jin, ayat yang berbunyi wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ada ada ayat tu surah Jin. Boleh tengok dalam surah Jin. Cuba kita perhatikan ayat ni. Ayat ni diterangkan oleh guru saya, Dr. Syekh Muhammad Abdul Latif bin Saleh Farfur Al-Hassani Ad-Dimashqi. Diterang secara detail, dan beliau menuliskan pula dalam kitabnya Al-Madrasah Ar-Rabbaniyah Warijaluha Ar-Rabbaniyun Fil Islam. Panjang lebar dia bahas. Dalam ayat dia sebut, kita tengok selebih dulu. Wa allaw istaqamu ala tariqati, maksudnya, dan jikalau mereka itu istiqamah di atas jalan Allah, tariqah, tariqatillah, tariqatul Islam, tariqatul iman, tariqatul ihsan. Kalau mereka itu istiqamah atas jalan Allah, atau jalan Islam, atau jalan iman, atau jalan ihsan, Tuhan kata apa? La asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti kami akan tuangkan kepada mereka air yang melimpah ruah banyaknya. Hai, lagu mana pula istiqamah dapat ayat? Ha, tu kita kena faham tu. Hai, kok mana pula istiqamah dapat ayat? Sebab Tuhan kata la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan tuangkan kepada mereka air yang banyak, air yang melimpah ruah. Weh, kalau kita kata istiqamah dapat ayat, tak istiqamah pun dapat juga. Kan? Ha, kan lah. Ha, tuan-tuan. Masa pun dia guna air ma'an ghadaqa. Air yang banyak, air kesiran, air yang banyak, air yang melimpah ruah. Baik. Maka guru saya dia bahas. Kan? Dia kata apa? Pertama sekali dia sebut istaqamu. Istaqamu daripada istaqama. Istaqama. Istaqamu. Kan? Mastarnya istiqamah. Istiqamah yastaqimu istiqamatan. Mastar dia istiqamah. Jadi wa allaw istaqamu ala tariqah. Kan? Ulama sufi damik tariqah ini, maksudnya dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Maka perjalanan kita menuju kepada Allah itu bukan menjalan badan, tapi perjalanan hati. Hati kita duduk berzikir kepada Allah, mujahadah, riyadah. Itu makna perjalanan menuju kepada Allah. Kita sentiasa mujahadah, kita sentiasa riyadah, latih tubi nafsu, berperang dengan nafsu. Itu tariqah, perjalanan menuju kepada Allah. Kala kita istiqamah dengan zikir, istiqamah dengan wirid, istiqamah dengan sembahyang jamaah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam baca Quran, salawat kata Nabi, semua tu nama tariqah, perjalanan menuju kepada Allah.
Bila kita konsisten, Tuhan kata apa? La asqainahum, kami akan tuangkan atau kami akan limpahkan kepada mereka itu ma'an wadaqa, air yang melimpah ruah. Pasal apa dia sebut air? Kita nak faham dulu. Kerana air ni, tuan-tuan, dia sumber kehidupan. Air itu juga sumber kesuburan. Air itu juga sumber kekayaan. Nah, kok mana yang kata air itu sumber kehidupan? Tengok dalam surah Al-Anbiya. Waja'alna likulli waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, Tuhan sebut, kami jadikan daripada air itu kulla syai'in hayyin, semua itu hidup. Dan tuan kita, kalau tak ada nasi, tak apa lagi boleh hidup. Kalau tak ada beras, tak apa lagi boleh hidup. Tapi kalau tak ada ayam, tak makan nasi, tak makan roti, tak makan ni, tak apa. Itu yang dia peletak atas meja ayam saja ni. Kan? Ni yang dia peletak atas meja ayam saja ni, tak letak nasi lah. Dah lawa lah. Kan? Tak letak nasi, tak letak kuih, tak letak botak ayam. Sebab ayam ni sumber kehidupan. Kan? Tu kena dah tu letak. Tak tahu meja penceramah, ustaz-ustaz duk mengajakkan letak ayam. Orang tak letak nasi. Ada orang letak nasi, kuih, roti canai, capati. Dah tak? Tak ada orang letak, ayam. Ini sumber kehidupan. Kan? Tu situ. Jadi air ayam itu juga sumber kesuburan. Maknanya hidup roh kita dengan air makrifah, air zikir, air tariqah, itu air. Suburnya rohani kita ini juga dengan zikir-zikir, amal soleh, amal ibadah. Bertambah lagi barakah hidup kita ini, roh kita ini juga dengan air-air zikir, mujahadah, riyadhah. Ni ulama sufi dia ambil begitu. Sebab tu dia kata la asqainahum ma'an, air ghadaqa, yang banyak, yang melimpah ruah. Banyak. Macam tu juga tuan-tuan. Kita bila air banyak, kita tanam pokok. Pokok tu subur. Maka subur tadi ni akan menghasilkan hasil yang elok, yang enak dimakan, yang banyak. Bila kita jual sumber tu, dapat tak duit? Dapat duit. Kaya tak? Kaya. Itu sumber kekayaan. Macam tu juga kiasan ulama' rohani, ulama' ahli zikir atau ahli hakikat, ahli makrifah, mengambil zikir-zikir tu sumber kekayaan makrifah, sumber kekayaan ilmu laduni. Kalau tuan-tuan nak ilmu laduni tu berkembang dalam diri tuan-tuan, makrifah-makrifah ketuhanan berkembang subur dalam dada tuan-tuan, ini rahsianya. Zikir kena istiqamah, wirid kena istiqamah, amal-amal soleh yang lain kena istiqamah. Sebab syaratnya nak dapat la asqainahum tu istiqamu wa allawistiqamu. Syaratnya istiqamah. Bila istiqamah, barulah dapat ma'an ghadaqa. Faham tak? Ini mengaji tu. Mengaji tafsir sufi, isyari. Ini rahsia untuk kita nak tahu.
Faham tu? Yang kedua, ni saya ringkaskan. Kalau panjang makan masa. Lain kali kita bincang. Sebelum istiqamah, dia kena ada taqwim. Dia kena ada iqamah. Kena ada iqamah dulu, baru taqwim. Bila hasil iqamah dan taqwim, baru dapat istiqamah. Mana sebelum nak dapat istiqamah tu, kena iqamah dulu. Kena perbetul dulu. Contoh, bila kita nak berzikir, maka zikir kita tu kena betul. Kalau zikir tak betul, tak akan dapat hasil. Macam yang kita tanam pokok kan. Orang tanam pokok, tapi tanam tu tak kena cara, pokok tu tumbuh tak? Tak. Kalau tumbuh pun dia berbuah tak? Tidak. Kalau berbuah pun, buah tu sedap tak? Tak sedap. Jadi kena ketot. Buah jadi ketot kan? Tahu buah ketot? Buah ketot ni jual laku tak? Tak laku. Saya tahulah sebab tempat saya tu ada depa tanam pokok peria. Pokok peria. Pokok peria atau pokok peria. Lepas tu sampai satu masa depa buat mai kat budak-budak pondok ni. Nah, kami bagi. Tapi bagi semua buah hak melengkung, buah ketot. Tu bikin. Pasal apa depa mai bagi free buah melengkung, buah ketot, bukan buah yang lurui. Kan? Rupa-rupanya bila tanya, dia kata kita nak jual kat supermarket. Supermarket tak terima buah ketot-ketot. Buah melengkung pun dia tahu. Dia nak buah betul lurih. Oh gitu. Maknanya kalau kita tanam tak kena cara, buah tak akan tumbuh. Atau kalau tumbuh pun buah tu dia ketot. Kan? Ketot. Bila ketot laku tak? Tak laku. Tak ada nilai. Tak ada harga. Macam itulah juga. Sebelum nak istiqamah, kena iqamah. Perbetul dulu. Lepas tu kena taqwim. Perbetulkan lagi. Supaya dia betul. Kemudian kita istiqamah yang betul. Pasti dapat untung yang banyak. Faham tak? Kalau tak faham lagi, tak tahu nak apa. Bukan senang. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila turun perintah suruh istiqamah, Nabi kita beruban. Nabi beruban. Berat istiqamah ni. Nampaknya tak habis juga macam ni. Lagi habis tak habis. Tak apa tak habis. Tak apa kita tak kalut. Kan kalut nak khatam. Tapi nak ambil faham. Kan? Tengok dekat mana boleh baca lah. Tak nak kalut pun. Baik. Cuma sikit lagi nak tambah tadi. Tuhan limpah kan air yang banyak tadi itu sekali tu ya ke atau berterusan? Maksudnya apabila seorang itu istiqamah ada amalan dia, zikir dia, salawat dia, amalan dia, adakah Tuhan bagi rahsia tu sekali tu ya ke atau dia bagi lagi berterusan? Jawabnya tentang Tuhan bagi itu berterusan, bukan sekali itu. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Ta'ala ibaratkan dengan ayat la asqainahum. Maka la asqainahum itu fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia bagi sekali, berarti dia tak bagi dah. Tapi bila sebut la asqainahum itu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yufidu at-tikrara wat-tajadduda wal-istimrara wat-dawama. Itu memberi paham kepada kita benda itu berulang-ulang
benda itu berterusan dan berkekalan. Artinya Tuhan buka rahsia-rahsia makrifat, makrifat ketuhanan itu kepada orang yang istiqamah, berterusan, berpanjangan, tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu dia diberi oleh Allah. Faham? Haa. Oh, ayat ni mahai. Cukup-cukup mahai. Tengok dalam surah Jin. Wa allaa istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Suratul Jin. Saya tak ingat ayat apa. Di surah Jin. Ambil. Maka tengok dia kata firman itu panggil taqaddum. Itu yang kita baca tadi. Niscaya hasillah baginya taqaddum, keutamaan kan, atas yang lainnya. Itu keutamaan atau kedahuluan, pendahuluan atas yang lainnya. Beh. Firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Itu ayat istiqamah. Surah Hud ayat 112. Artinya, maka istiqamahlah olehmu wahai Rasulullah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita itu istiqamah. Maka Nabi kita berubah. Ini kena tengok dalam hadis Syama'il Muhammadiyah. Mengaji tak Syama'il? Kena mengaji. Sebab nak kenai Nabi. Nak kenai Nabi, salah satunya kena pelajari ilmu Syama'il. Kan? Itu salah satunya. Nak kenai Nabi, kena pelajari ilmu Syama'il Muhammadiyah. Maka dalam Syama'il itu dia ada babu syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab beberapa hadis yang datang pada menerangkan beruban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan, satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi berjumpa Nabi. Maka Abu Bakar tengok Nabi kita dah beruban. Kan? Lalu Abu Bakar kata, qad syibta ya Rasulullah. Hai Rasul, engkau telah beruban. Ha. Jadi qad tu syibta itu cerita. Tapi cerita itu dia nak panggil khabar. Tapi khabar itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi qad syibta, sesungguhnya engkau telah beruban. Ini kita panggil khabar, cerita. Engkau dah beruban. Tapi maknanya istifham dengan makna ayyu sababin syibta, apa sebab engkau beruban ni? Maksudnya gitu. Apa sebab engkau beruban ni wahai Rasulullah? Maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah mengubankan aku ni oleh turunnya surah Hud. Apa surah Hud ayat ni? Fastaqim kama umirta. Tu surah Hud. Istiqamahlah olehmu sebagaimana engkau diperintahkan. Beruban Nabi. Nah, abang kata apa? Istiqamah ni berat. Sebab tu kita tak boleh kena uji dengan anak cucu ya. Tak istiqamah dah. Awak tak main ngaji hari ni. Oh, anak cucu balik. Baru uji sikit saja anak cucu balik ya. Dah tak main ngaji dah. Tak istiqamah dah. Berat nak istiqamah ni. Berat. Tapi kalau dapat istiqamah, masya Allah,
anugerahnya sangat besar. Hak kita baca tadi, limpah kurnia Allah amat banyak bila kita boleh istiqamah. Sebab tu disebut tadi kan, istiqamah itu lebih baik daripada 1,000 karamah. Al-istiqamatu khairun min 1,000 karamatin. Istiqamah itu lebih baik daripada 1,000 karamah. Ha, adalah baik. Ha, tak boleh habis juga. Kita tengoklah situ. Dan yang kelima, ha, ni bawa masuk kelima, harful lam, huruf lam. Boleh sikit lagi kena? Lihat sikit ya. Apalah tahun baru. Ini baca ringkas saja. Maka harful lam itu diambil daripada lamaha yalmahu lamhan. Maksudnya bercahaya. Artinya bercahaya. Dan berkata Ibn Syajari bahwasanya nyalam itu mushtaq, yakni diambil daripada laha yaluhu. Maksudnya laha yaluhu, maknanya sahir, sahir terang. Boleh juga makna gitu kan? Cahaya yang terang, yang jelas. Dia panggil an-nurul la'ih. An-nurul la'ih, cahaya yang jelas, cahaya yang terang. Tul'aha yaluhu. Baik. Dan dinamakan dengan yang demikian itu. Pasal apa dinamakan dengan begitu lam tu? Kerana seorang hamba apabila membaca, ia akan basmalah pada kitab Allah, ini pada Al-Quran, atau pada segala namanya nama Allah, niscaya zahirlah daripadanya, daripada bacaan bismillah tadi itu, oleh cahaya yang menutup segala pandangan malaikat. Oh tu, tu panggil zahir tu la hayaluhu, cahaya yang zahir, cahaya yang terang. Terang ni bukan terang seperti terang biasa-biasa. Terang tu terang yang terang. Kan? Kalau kita kata buka lampu, lampu ni terang dah. Tapi buka lampu spotlight, itu lagi terang. Ha, lebih kurang macam tu lah. Untuk kita buat perumpah, lampu spotlight tu panggil cahaya yang terang. Kan? Tu la'ih. Lah, okay. Naik. Abad tu ada syarah salawat Fatih bagi Sayyidi Ahmad Al-Maghribi. Sayyidi Ahmad Hadi Al-Maghribi, dia ada syarah namanya An-Nurul La'ih, kan? Syarah salatil Fatih, cahaya yang terang, yang zahir, yang jelas. Ha, ini dia menceritakan tentang tiap-tiap satu huruf daripada huruf salat Fatih itu ada makna dia. Ada makna. Lam makna apa? Alif makna apa? Ha, tu. Kan? Ha, beliau ada bagi kat saya dan dia amanahkan, suruh saya terjemah. Saya tengok-tengok, ya Allah, bahasa dia tinggi. Sampai ke hari ni tak habis-habis lagi. Kan, duduk terjemah tak habis-habis lagi. Susah. Tengok maksud dia panjang. Tu salawat yang ditulis pada beliau. Tiap-tiap satu huruf tu. Allahumma. Dia alif tu apa. Lam pertama tu apa. Lam kedua tu apa. Ha tu apa. Mim tu apa tu. Allahumma. Baru teratu. Lepas tu salli, sod tu apa makna, apa isyaratnya. Lam tu pula apa isyarat, salli. Tiap-tiap satu huruf tu ada ma'ani dia, ada asrar dia. Ha, tu nama, kalau tuan-tuan boleh cari, ada
ada diterjemahkan dalam bahasa Rumi, tapi dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Baik, jadi An-Nurul La'ih maksudnya cahaya yang La'ih, bukan La'ih. La'ih itu lain. Ini La'ih yang jelas, yang terang, macam tu. Pada syarah Salat Fatih. Jadi dia kata apa sini? Dia kata dan apabila dengan, dia kata maka berkata mereka itu, mereka itu malaikat tu. Malaikat kata apa? Apakah cahaya yang sangat bercahaya ni? Terang sangat ni. Malaikat pun heran. Artinya contoh seperti seorang tu baca Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat pun terkejut. Cahaya apa ni? Terang sangat ni. Maksud tu rasa kita. Maka dijawab, dia kata berkata mereka itu, mereka itu malaikat, inilah nur, cahaya seorang hamba yang telah membaca ia di bumi, baca akan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita banyak juga kena menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan mendatangkan cahaya dalam hati kita. Cahaya berterang terang tu. Ini yang disebut oleh ulama. Kalau dibuka hakikat wali seseorang itu, Tuhan buka hijab, pasti kita tak mampu melihatnya. Kerana diri wali itu dilingkungi, dipenuhi dengan cahaya. Tapi Allah tutup. Itu wali. Macam itulah yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Qadi Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia kata apa? Kalau zahara, kalau zahirlah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita, lama taqat a'yununa ru'yatahu, pasti mata-mata kita ini tak mampu nak melihat kerana cahayanya terlampau bercahaya, bersinar sangat. Kalau Tuhan buka, law zahara tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam lama taqat a'yununa ru'yatahu, kalau sempurnanya zahir keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pasti mata kita ni tak mampu melihat. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, kita dapat tengok Rasulullah ni, tengok bayang-bayang dia baru, bukan diri dia lagi. Kalau tengok diri dia, kita tak mampu nak tengok. Baiklah tu, tu orang kenai Nabi. Tapi Allah tutup kerana rahmat. Kerana rahmat. Kalau tidak, kita tak boleh tengok. Kalau tidak, sahabat pun tak boleh tengok Rasulullah. Sebab tu tak ada orang yang dapat mengenal, sebenar-benar mengenai hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah sahaja. Maka Nabi kita bersabda, la ya'rifu haqiqati illa Rabbi, tak dapat mengenal hakikat aku kecuali Tuhanku saja. Abu Bakar bawa kena bayang. Kita tak tahu bawa kena nak mu'ah. Jauh lagi. Maka kalaulah Rasulullah itu cahayanya ditutup oleh Allah, demikian juga pewaris-pewaris Rasulullah, ulama-ulama, wali-wali, Tuhan tak buka cahaya dia apa? Kalau Tuhan buka cahaya, tentu kita tak dapat lihat. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita Habib Ali Johor? Kan? Waktu hari kewafatan dia, meninggalnya, kan ada satu pilot kapal terbang kan, bawa. Dia nampak cahaya apa naik sampai ke langit. Kan ada cerita kan, satu cahaya daripada bumi naik sampai ke langit. Dia tengah bawa kapal terbang tu, tengok cahaya apa ni sinar naik ke langit. Rupa-rupanya hari itu kewafatan, kematian Habib Ali. Cahaya wilayah dia,
cahaya kewalian dia tu syum, mancak naik ke langit. Tu hak Tuhan buka hijab. Kalau hak tak buka, macam kita tak nampak wali pa duk tidur. Wali pa duk berangan. Kita nampak dia berangan, tapi hati dengan Tuhan kita tak tahu. Tu alam dia. Ini rahsia, panggil rahsia ilmu. Baik, macam itulah. Bila kita baca bismillah, maka cahaya terbersinar sehingga terkejut para malaikat. Cahaya apa ni? Maka malaikat jawab, itulah cahaya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu malaikat buat apa? Maka meminta ampun baginya, bagi barang siapa tadi ni, bagi seorang hamba tadi, oleh para malaikat. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita jangan malas, jangan segan nak baca bismillah. Kerana faedah daripada kita baca bismillah, kita dapat cahaya. Cahaya itu tentera bagi hati kita, tentera bagi roh kita, kan? Dan kita juga akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab diminta ampun oleh para malaikat. Habis. Dan yang keenam, jadilah tak boleh habis juga. Kita lah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.